Okay, welcome back to Ren'an Simulator tutorial. Okay, so sekarang ni, hari ni, kita akan tunjuk macam mana buat offset untuk untuk buat two offset pula. Okay, so last tutorial kita sudah show macam mana buat X dengan Y punya coordinate setting. So hari ni kita akan guna kita akan buat two offset pula. Okay. So, two offset ini ada beberapa cara kita boleh buat. So, untuk tutorial ini, saya akan tunjuk cara yang paling senang sekali. Okay. Kita terus measure kepada surface of material saja. So, semua two offset ini, dia akan jadi negative value pula. Okay. So, untuk itu, sebelum itu, untuk cara two offset ini, work sini, kita kena letak kosong dulu. Okay. Kita akan semua kasih kosong kan. Okay, janji dalam G54 ni Z adalah kosong. Okay, untuk yang ni semua pun jadi kosong. Okay, untuk tutorial ini saya akan tunjuk tiga cara untuk buat kita punya two offset lah. So cara satu dengan cara dua adalah cara yang senang. Kita akan ambil direct Z coordinate daripada machines. So kita punya offset sini dia akan guna negative value lah. Okay. So cara yang ketiga kita akan ambil two length pula. Lepas tu ambil two length dapatkan kita punya ni surface. So dia akan jadi positif. Okay. So sekarang kita tukar kita punya two dulu. Dalam magazine kita ada tiga two. Berapa two kita ada? So new satu spot real dengan real. So okay, kita dalam tutorial ini kita akan buat tiga tu ini ya. So sekarang kita bagi MDI dulu. Kita pergi ke D1 M6 EOB insert. Saya ke start tukar tu dulu. Okay, tu satu. Baik, sekarang saya nak buat tu offset. Okay, so untuk simulator ini dia ada preparekan Z gauge. So kita akan guna Z gauge inilah. Z gauge ini adalah dia punya ketinggian dia, height dia adalah 50 mm ah. So ini kena ingat. Okey. Height 50 mm. So kita kena buat kita kena touching. Tu ini kita akan touch dengan probe ini. So handle nah, kita boleh dekat ya. Kita dekat dengan ini. Lepas tu jump, handle leg turunkan. Touching sampai dia nyala lampu. Okay, kita jadi 10. Reverse touching, reverse touching. Okay, so position negative 350.773. Okay, offset sini kita kena letak value ini ya. Tapi kalau rasa penat nak ingat nombor ini, boleh boleh terus guna OPRT, tekan OPRT in C. Input current. Okay, input current lah. Oh sorry, kena tekan Z dulu, input current. Okay, so dia akan terus capture value ini sekarang masuk ke offset negative 350.773. Okay, ini satu cara. Lepas tu dari sini kita tahu ini ketinggian dia adalah 50. So dari sini kita kena negative 50. Kita kena letak ini. Lepas tu tekan plus input. Sebab kenapa negative 50 ya? Sebab ini barang itu actually dia kena lagi turunkan lagi 50 mm ya. Sebab of sebab of ini height gauge. Okay, so actual ini dia kena touching kita punya material surface untuk actual tu ini. So sebab kita ada ini height gauge, kita kena letak negative 50 plus input. Okay, so the actual should be negative 400 something. Okay, so kata kalau dalam lab tak ada high gauge, normally we will just use the tool and touching the material surface.
you can use a paper or what to detect whether the tool already touch the surface or not. So cara ini boleh refer dalam ada banyak tutorial dalam video dalam YouTube. So saya rasa sesiapa yang nak tahu dalam actual machine lah macam mana buat, kita boleh guna kita boleh boleh refer to video in YouTube lah. Okay, so ini satu. So sekarang set naik ke atas, kita tukar tu yang ketiga pula. Okay, so MBI 3 UB insert second star. Okay, tukar ni real. So grafik dia tukar. So handle. Okay. Reverse. Touching. Reverse. Touch. Okay. So kita pun dapat ni. Pergi ke sini. Okay. Satu kali lagi. Tu nombor tiga. Tu nombor dua itu kita punya tu presetter. So tak payah tukar apa lah. So tu nombor tiga. So Z in C dulu untuk current. So dapat sekarang punya current Z value. Lepas tu negative 50 plus input. Okay, execute. Okay, negative 477.3. So sekarang pula Z naik ke atas. Okay, kita buat to change number 3. Oh sorry, tu just number 4. Okay, ini adalah grill. Okay, so sekarang ni copy check now. So drop handle. So ke offset to number 4. Okay, Z is C negative 50 plus input execute. Okay, so ketiga-tiga ini dah siap kita punya value. Okay, so sekarang kita nak try pula tengok adalah dia betul-betul Z axis betul ke tidak. So, okay, untuk ini kita shift kita punya popis ke sebelah kanan sikit. Okay, so sekarang kita nak try. Kita pergi ke MBI. Okay, check naik atas sikit lah. Kita pergi ke MBI. Letak kod macam ni. G90. Okay. G43. H. Sekarang kita nak buat offset pula. So kita kena kod macam ini. G90, G43, H4 kena H4. Lepas tu G00, Z5. Saya nak dia singgah 5mm ke atas lah. Okay, Z5. Okay, EOV insert cycle start. Okay, so kita pergi ke position pula. Kita pergi ke absolute. So sekarang dia singgah kat 5mm lah. So maknanya dia sekarang adalah 5mm atas daripada surface material saya. So kalau dia bukan 5mm, dia mesti langgar lah. Okay, so kita can drag in here. Okay, kita cuba drop dia sampai kosong. Tengok adalah drill ini kat, singgah kat surface material kita ke tidak. Okay, so handle Z. Okay, drop. Okay, so memang kat surface lah. So this is how we test kita punya Z. Okay, so naik
kita check tu nombor satu pula. So dari sini, okay, MDI. Okay, sekarang kod ini masa kita nak buat two change, kita letak G49 dulu. Sebab kenapa G49 ini dia cancel to offset. Sebab tadi kita ada letak G43. So kalau G43 berlaku, maknanya dia activate to offset ini dulu. Okay, so kalau kita tak ada tukar kita punya offset, kalau kita tak ada letak G49, alarm biasanya akan berlaku. Okay. Yang betul ni kena letak G49 dulu. Okay, untuk cancel to offset baru boleh letak to change. Okay, so yang actual kena buat macam itu. Kalau tidak, kalau kita tak ada letak G49, biasanya dia akan salah. Okay, so ini kita letak G43H1, G00 check 1 mm. Okay, cycle start. Okay, so ini adalah 1 mm. And then Z axis. Okay, 1 mm. So kat surface lah. Okay, so apa terjadi kalau kita tak ada letak G49? Okay, sekarang kita test tu number 3 pula. MDI program. Okay, atas. Sekarang pergi ke MDI. Okay, T3M6 UOV insert. Cycle start. Okay, kalau kita tak ada tukar, apa yang akan berlaku? Kalau kita terus pergi ke G00 Z0. Okay, nampak ia tak sama kosong. Sebab sekarang setting controller ini masih guna offset to number 1. Okay, itulah sebab kita kena letak G49 dulu masa kita buat to change. Okay, untuk cancel out yang previous punya to offset. Okay, cycle start. Lepas tu yang ini pula kita kena letak G43H3. Okay, lepas tu G0 Z1mm EOV insert. Macam ni, cycle start. Okay, sekarang ni baru betul. Okay, sekarang ni baru betul. Okay, kosong. So, atas surface. Alright. So, ini adalah cara kita set kita punya Z offset. Ini salah satu cara. Lagi satu cara pula saya akan tunjuk. Okay, saya ambil salah satu to try sajalah. Atas. Kita ambil okay, sini, letak sini. Okay, ini saya letak kosong dulu. So, sama cara kita touching. Okay, ini cara kedua. Okay, ini cara kedua. Kita terus insi dulu. Insi saja. Check insi.
Z in C. So negative 380 ya. Okay, yang untuk cara kedua ini kita isi saja, tak payah letak plus input. Lepas tu terus pergi ke offset work extension sini, kita akan letaklah negative 50. Okay, okay, kita try yang tak ada letak dulu lah. So ini saya kasih cabut. So sekarang check naik ke atas. Kalau sekarang ni saya letak kosong, offset sini saya letak kosong, apa yang akan terjadi kalau saya panggil Jack pergi ke kosong? Kita boleh buat satu eksperimen di kosong, Jack kosong. Sepatutnya kosong dia akan sentuh surface material kita, tapi sekarang sebab offset sana letak kosong, so apa tu je. Okay, so sekarang dia ke atas pula. Okay, position absolute dia sudah kosong, tapi dia ke atas. Okay, so sekarang ni kalau saya gerak turun, kita boleh nampak dia ada perbezaan of 50 mm. Sebab tu height gauge kita adalah 50. Okay, lebih kurang. Itulah sebab tadi dalam offset ini kita ada letak negative 50 plus input. Tapi sekarang ini kita tak nak letak kat sana, kita boleh letak kat sini juga. Extension sini kita letak satu negative 50 ya. Insert. Oh sorry, input. Oh. Negative 50 dot input. Okay. So kalau kita sudah letak kat extension sini, kita pergi ke position pula. Kita naik ke atas dulu. Okay, sekarang kita letak jack kosong. Jadi MDI program di kosong kosong jack kosong jadi insert. Cycle start. Oh sorry, kita kena aktifkan G54 dulu lah. Okay, try sekali lagi G43 3 lebih insert cycle start G00 Z0 EOV insert. Okay, ya sekarang sudah terus pergi ke material survey. Okay, so ada dua cara. Satu cara kita boleh letak negative 50 kat kita punya extension saja. So apa tu tadi yang kita buat ni? So tak payah letak negative 50 plus input, terus letak in C saja. Okay, so sekarang kita try tu yang lain. MDI program G49 G1 M6 EOV insert cycle start. Kita tinggi sekali, kita turunkan Z axis. Okay, and the touch the 2. Sekarang offset tu nombor 1 in C saja, Z in C. Dah, tak payah buat apa lagi. Okay, letak sini Z naik atas sikit. Okay, so sekarang MDI G43 H1 pula. Kalau kita tukar tu, ini G43 H1 kena sentiasa ada, dia kena ikut kita punya tu nombor. Okay, EOV insert cycle start G0 Z1 EOV insert start. Okay,
1 mm atas material surface lah. Dapat. So ini adalah cara kedua kita letak guna extend.